Halo, balik lagi di Gamenas Day on You. Kita masih di season 9 di lokasi krater untuk zona multiplayer ya. Sekarang kita akan lanjut turnamen, dan rencana kali ini untuk turnamennya saya akan ke Red Forest dan Bauxite Quarry. Kuncinya di sini saya akan cari golden zombies ya, atau zombie spesial di dua lokasi tersebut, dan yang poin pentingnya adalah kita harus cukup energi. Dan sekarang energi saya itu di 169, dimana dua lokasi ini masing-masing sekali aksesnya 45 energi ya. Jadi kita akan turnamen di sini, lokasi ini, karena di lokasi map yang global zona kuning dan zona merah itu sering zong ya, jarang ada zombie spesial. Jadi kita untuk ngejar 1000 poin itu sulit banget, dan sudah jarang menang gitu ya. Maka sekarang kita akan coba untuk di lokasi Red Forest dan Bauxite Quarry. Persiapan saya seperti ini. Saya ada old revolver, ada Machuahuitl, susah banget namanya, dan kopas ya, dan beberapa alat farming, sekalian farming juga lah, oak maupun batu nanti. Oke, sip. Oke, sebelumnya kita mandi dulu biar nanti nggak cepat bau ya di lokasi turnamen. Oke, turnamennya langsung kita mulai aja. Oke, kita tinggal menunggu. Oke, sudah ready. Di sini ada halberd ya, semoga lawannya nggak pakai ready meals ya, semoga kita beruntung. Let's go. Oke, kita sekarang sudah di lokasi Red Forest. Waduh, sudah 222 lawannya. Cepat sekali kalian bergeraknya. Kita main santai aja. Semoga di sini nggak zong juga ya. Oh, oke, ada satu. Ozer kah? Oh, enggak. Kalau zombie gini kita pakai yang senjata biasa aja lah ya. Awas dia mengserat, kan benar. Oke, 160 poin. Healing. Go, lanjut lagi. Dan farming ya. Ini oak ini penting ya, buat salah satu strategi kita untuk dijual biar counter foil atau kupon merah kita bisa nambah. Oke, di sana ada satu. Oke, ada guard di sini. Kita hajar dulu. Ini kalau guard ini kita menjauh, dia balik lagi ya ke posisinya ya, dan dia bisa nge-heal. Ninggar ini penjaga box. Oke, di sini sepertinya ada asi looter ya, karena di map dia gede nih. Oke, kita nggak bisa mendekat, kita pancing aja. Come on bro, sini bro. Sakit tuh kalau kena.
healing lagi. Oke, belum ada pergerakan dari lawan. Pecah lagi, biasanya rata-rata ada 3 ya untuk zombie spesialnya. Nah, itu satu lagi tuh. Waduh, ada 2 lagi. Aduh. Kita harus cari posisi aman. Jangan sampai yang lainnya kepancing. Oke. Saya coba nggak bergerak karena itu dekat banget dengan zombie lainnya. Sekali kita ketahuan, gawat cuy. Oke, kita di 500 poin. Sepertinya sudah nggak ada lagi. Dan bisa sedikit santai ya. Sambil farming. Coba keliling dulu. Kita sudah di home base lagi di crater. Tadi kita sempat disembur. Jadi mandi dulu biar jaga-jaga. Biar pada saat kita turnamen di lokasi sana nggak bau ya, yang memudahkan kita diketahui oleh zombie. Oke. Beberapa item coba saya tinggal dulu. Berangkat lagi. Kita tetap Red Forest dulu lah ya. Go. Yuk, sudah masuk lagi. Kita cari lagi zombie spesialnya. Semoga kali ini ada 3 lagi ya. Dan salah satunya maunya Ozer gitu. Oke, ada 1. Waktu masih banyak ya, 12 menit. Ini masih pasti bisa dikejar oleh yang lain. Oke, sudah pada bergerak. Kita harus cari rute terbaik. Sampai ketahuan. Di sini ada si runner. Kunjungan kedua kali ini belum ketemu zombie spesialnya. Jangan sampai zong ya, rugi ini. Karena gak menutup kemungkinan ya di lokasi ini nggak ada zombie spesial lah. Jadi tergantung luck kita seberapa beruntung. Oke,
Oke, nggak ada ya. Sepertinya zong nih, nggak ada zombie spesial di sini. Jadi kita harus pindah lokasi, sisa waktu masih banyak 10 menit. Pindah. Oke, sekarang kita akan coba ke bauxite quarry ya. Semoga nggak zonk. Oke, ini dia lokasinya. Oke, sana ada satu. Oke, Ozer. Cari posisi yang pas. Ozer ini bahaya karena dia bisa manggil teman-temannya. Oke, di sini nggak memungkinkan. Ramai. Tapi kalau kita berhasil bunuh dia, jelas sih. Poinnya gede. Ini temannya ada apa ya? Ah, mantap. Kepancing cuma satu. Sekarang kita bisa pancing si Ozernya. Di sini kosong, dia nggak akan bisa teriak. Tuker. Oke, bisa manggil teman, jarang jauh. Yes, 320 poin. Oke, ada pergerakan tadi di bawah juga. Cari lagi. Sana tadi ramai. Kita harus buka jalur juga ya, biar lowong kalau mau kabur-kaburan. Jangan lupa kain diambil juga ya, piece of cloth, karena kita bakal apalagi di bauxite apa bauxite quarry ini ya, karena kita ada farming sulfur dan itu setiap kita farming pasti ini ngurangin darah. Jadi kita harus tetap healing, wajib ya. Oke, ada lagi kah? Ayo, 6 menit lagi. Spesialnya. Oke,
Yes, kita sudah mencapai 1000 ya, tapi ngapain di sana nongkrong? Ramai banget. Oke, sepertinya nggak ada ya, cuma ada satu, dan semoga kita bertahan ya. Gak mau, kita harus kill nih zombienya satu-satu. Karena nggak ada lagi zombie spesial. Oke, ini gawat nih. Skornya sudah. Aduh, kita sudah mulai dikejar nih. Oke, sepertinya kita harus pindah. Oke, kita balik lagi ke Bauxite Quarry. Please kasih langsung dong. Nah. Oke, kita pancing aja. Ya, langsung dua. Harus pakai. Oke, yang terakhir. Kita masih belum bisa tenang nih. Oke, kita menang. Ketat ya, tadi dia sempat mendekat walaupun sebetulnya ya, tapi kita terjaga-jaga, jadi bolak-balik sekali lagi ke Bauxite Quarry ya. Oke, kita dapat halberd, celana hazmat, dan nih kupon yang paling penting ya. Oke, selanjutnya saya akan farming batu-batuan yang ada di sini di Bauxite Quarry sekalian untuk bisa dijual biar kupon merah kita nambah. Ya, sambil farming kita akan nunggu muncul lagi logo turnamennya yang di sebelah sini ya, yang di sebelah sini, jadi biar kita nanti enggak, dan setelah itu muncul kita harus ngumpulin 5 resource dulu ya minimal biar bisa aktif lagi turnamennya. Jadi ya, sambil farming kita tunggu itu on lagi agar kita bisa langsung turnamen kalau energinya cukup. Dan sepertinya karena bolak-balik energi saya sudah habis banyak ya.
Oke, itu tadi turnamen kita di lokasi Red Forest dan Bauxite Quarry ya. Ya tadi sekitar 160-an energi habis sudah. Karena ada persaingan yang ketat tadi ya dari peringkat kedua turnamen. Dan beruntung kita bisa menang. Kunjungan terakhir Bauxite Quarry kita langsung dapat si Bloater ya untuk meyakinkan jaminan menang. Dan tadi kita farming juga dapat beberapa nih. Ya, lumayan lah untuk dijual ya. Sini saya akan taruh lagi untuk dijual. Ini ada beberapa yang sudah laku. Ini untuk menambah counter foil ya. Kupon merah. Oke. Dan tadi kita juga sudah sempat farming resource untuk aktifkan turnamen lagi nih ya. Karena kalau kita nggak ngambil resource dia nggak bisa di accept. Tapi disuruh ngumpulin resource dulu. Jadi sekalian saya kumpulin waktu masih di lokasi Bauxite Quarry. Biar next turnamen saya bisa langsung play turnamennya ya. Nggak perlu ngumpulin resource dulu. Karena sudah tadi sekalian. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, sedikit video untuk turnamen saya di lokasi Bauxite Quarry dan juga Red Forest, ngincer senjata tadi ya, halberd dan juga kupon 5.000, kupon untuk belanja. Jadi ya mungkin teman-teman ada tips lain yang lebih gampang atau lebih mudah dan lebih hemat, bisa untuk komen di kolom komentar. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin. Pantengin terus ya channel ini, akan ada upload video-video selanjutnya. Demikian dan see you next time.